Okey, assalamualaikum. Kembali kita bertemu dalam MHI edisi Selasa yang begitu ceria dan bermayam. Saya Fitri Hayab sama anda, santai casual dan mencerminkan jiwa anda yang tenang, relax dan juga mencerminkan sesuatu yang bermaya. Dan saya tak surangan sebab saya akan bersama dengan lagi dua ikon fashion yang sedang dalam ciptaan. Seorang dari Image Planet Mushtari dan seorang dari mencerminkan remaja yang mencari identiti. Okey. Yeah. Inilah planetnya. Oh tak, ini senang. Kalau misalnya nak pergi pasar, penat kan banyak pegang pakai plastik. Ini boleh ikat sini, gantung. Jangan macam tu. Ikat tepi. Takkan pergi pasar bergaya sebegini. Oh tak boleh? Boleh. Tapi orang semua lari jauh lah. Macam memberi laluan. Selamat pagi kepada anda semua. Ni fashion macam mana pula? Ini fashion. Artis Korea yang artis Korea. Awak tampak lebih seksi dengan pakaian sebegini. Wow. Walaupun casual tetapi ia menampakkan aura di sisi terus lain. Terus posing macam ni tu. Bila kita cakap tu dia terus. Sisi lain kan? Okey ni, komen. Ni muda dan berbahaya. Ha? Fashionnya lah. Muda dan berbahaya. Kita pun muda lagi. Tapi itulah sebab tengok rambut ni. Saya minat juga ni sebenarnya. Macam tu. Macam hari ni first time. Ini nampak agak di kalau dari mata pandangan seorang wanita, fashion ini agak nampak nakal sedikit. Nakal. Yeah. Nampakkan sisi nakal awak. Macam image seorang hairstylist di sebuah kompleks. Rambut selepas kena hujan. Dia tengah lari lah. Lari. Mula-mula rambut macam ni. Lari dalam hujan. Turun macam ni. Okey, hari ini kita nak fokus juga kepada pentingkah gaya. Sekarang gaya itu memang jadi identiti yang unggul. Sebab sekarang masih lagi mencari identiti yang sesuai nak bergaya macam mana. Kejap kalau buat macam ini nampak macam pelik, ini nampak macam ketinggalan zaman. Jadi apa yang sesuai dengan seseorang tu? Dan sebenarnya setiap kali fashion yang tiba setiap tahun dan sebagainya, mungkin kita ada juga rasa ingin mencuba. Tahun ini fashion begini, tapi adakah fashion yang kita menjadi trend semasa itu sesuai untuk pembawakan diri kita. Kan kadang-kadang kita rasa macam kita sesuai tetapi bila kita terlalu lihat terlalu sarat, itu pun akan menambahkan lagi tukang fashion namanya kan, merosakkan fashion pun ada juga. Betul, dan dia macam tak kena jadi pandangan bukan saja diri sendiri tetapi orang lain juga. Tapi itu kalau dia mengikut peredaran masa zaman fashion kan. Ada juga yang gayanya sama sahaja daripada tahun pertama sehinggalah ke melangkah usia remaja, dewasa dan seterusnya. Dia maintain sahaja. Kalau macam saya, saya lebih selesa untuk dengan pakaian sporty, casual macam itulah kan. Walaupun gimana pun kadang-kadang memang nampak macam tak kena. Tapi saya lebih mementingkan keselesaan lah berbanding kepribadian anda lebih kepada itu kot. Jadi pembawakan pun ikut bergaya. Kenapa dia tadi sendiri-sendiri depan? Itulah, maksud dia posing macam tu je. Kenapa ni? Terbawa-bawa ke gaya ni? Tak. Kita mesti ada attitude untuk membawa. Oh, pelik image. Betul attitude hari ni. Ini tengah bawa image ni lah. Image tu lah. Tak, pakaian ni setengah pakai fashion. Dia mencari. kadang-kadang baju tu dah ni. Tapi orang tu tak menghidupkan. Kalau kita pakai, kita kena hidupkan watak pakaian tu. Macam ni kena hidupkan. Hidupkan macam mana? Lebih tolong. kena nampak sophisticated. Futuristic. Macam itulah yang anugerah juara lagu hari tu. Macam inilah tema ni. Baik, nanti kita akan bercakap lebih lanjut berkaitan dengan pentingkah gaya untuk seseorang dalam kehidupan mereka. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu bingkisan ini. Ini gaya juga. Gaya di dalam pemotoran, motosikal kapcai tetapi menggayakan tayar yang besar. Selamat. Itulah kita nak dapat tahulah jawapannya. Selamat dan selamat sama dengan bingkisan. Dorongan dan hasrat untuk mempunyai motosikal berkuasa tinggi, Rudy Norman Azman menggunakan kemahirannya untuk merealisasikan impian ini. Pernah bergiat aktif dalam filem-filem aksi sebagai pelakon lagak ngeri seperti Polis Evo, Impak Maxima, KL Drift dan beberapa lagi. Bekas pelajar jurusan seni halus ini melakarkan kreativitinya terhadap motosikal kapcai sehingga terkenal di seluruh negara. So, kita cuba fikir macam mana nak masukkan tayar superbike dekat motor kapcai. Saya pun google
memang tak banyak orang buat pada ketika itu, yang ada pun di Thailand. Lepas tu saya dengan partner saya, kita beli satu arm super bike, kita ambil grinder, kita ukur agak-agak, kita potong-potong-potong sampai lunyai arm. Tak boleh pakai. So arm yang pertama tu kita buang, kali kedua kita ukur balik, kita buat boleh duduk, boleh letak. So itulah saya start nak main kapsai, convert barang-barang super bike. Terkini, Rudy dan kelab geng tayar besarnya yang ditubuhkan 2 tahun lalu mula meneroka pasaran modifikasi motosikal bagi kategori berbeza. Anak jati Kelang ini telah berjaya menghasilkan dan mengedar lebih 100 buah motosikal yang telah diubah suainya. Modifikasi yang kita buat ialah kita akan convert masuk parts-parts daripada superbike. So macam yang kita nampak dekat sebelah kiri ini ialah motor yang standard spec, which is dia pakai tayar 120 kat belakang, masih exhaust kilang dan juga spek-spek kilang lah. Dekat belah kanan ni pula kita tengah masukkan barang-barang superbike seperti single arm, rim superbike, tayar superbike, kepala model baru dan juga fork daripada SBK juga. Mempunyai ramai peminat geng tayar besar di Sabah dan Sarawak, bapa berusia 37 tahun ini komited dalam memastikan kualiti motosikal yang dihasilkan terjamin dan menepati kehendak pelanggan. Saya minat pada gaya and style. So bila kita main motor pun, first yang kita fikir ialah nak pakai rim tayar besar mana. So kita pun fikirlah, boleh muat tak tayar rim tayar besar ni? Boleh pakai tak rim besar macam ni? Dengan usaha dan sokongan daripada rakan-rakannya, Rudy berjaya membina perniagaan tayar besarnya di Shah Alam dan Melaka. Pada permulaannya, saya hanya menghabiskan dalam 3,000-4,000 macam tu untuk baranglah, sebab kita buat sendiri kan. Tapi kosnya akan meningkat sebabkan accessory parts. Mulalah kita nak laju, kita nak performance parts, kita nak barang-barang yang cantik. Masa tu dia branded barang melibatkan kos lah. Kecenderungan terhadap kereta beralih kepada pengubahsuaian motosikal yang disangkakan lebih murah membawa kepada perbelanjaan sehingga RM30,000 terhadap motosikalnya. Kini, bakat dan kepakaran Rudy menjadi lambang kejayaan untuk melebarkan sayap perniagaannya ke Indonesia. Saya punya harapanlah supaya benda-benda custom ni dan benda-benda yang style macam ni, gaya macam ni mendapat sokongan mungkin daripada badan-badan kerajaan, macam kreativiti, bukan lebih kepada arah nak pergi berlumba ke, nak pergi merempit ke. Itu yang paling pentinglah, sebab bila kita masuk barang-barang superbike ni, image kita tu kita nak up sikit. Maknanya bukannya you kena main superbike baru you nampak berimage kan. So you main kapcai pun you boleh nampak stylo. Itu yang saya punya harapan lah, supaya motor ni tak nampak lagi macam apa orang panggil, rempit. Ha. 11 Februari 2019 merupakan hari yang bermakna buat Rudy apabila Bular, motosikal kesayangannya ditandatangani oleh legenda MotoGP dunia Valentino Rossi. Modifikasi motosikal 4 lejang seperti ini yang diubah fizikalnya menjadi motosikal berkuasa tinggi semakin popular. Malah kawalannya masih baik dan ketika saya menunggangnya, ia mendapat perhatian orang ramai sebentar tadi oleh kerana modifikasi yang dilakukan. Kami dari geng tayar besar, cari kawan bukan cari lawan. Walaupun kapcai, yang paling penting gaya mahu ada. Inovasi barulah ya. Betul. Yang diberikan nafas baru kepada pecinta motor sebegitu. Yang penting gaya, gaya mesti ada.
style juga eh. Tapi itulah itu yang mencuri perhatian mereka bila berada di atas jalan raya. Okey. Kita nak mulakan pagi ini dengan perkongsian seperti biasa di beberapa laman akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di Berita Harian. Ini yang terpampang di bahagian hadapan, yang di muka hadapan ini berkenaan dengan Kampung Baru untuk menjadikan bandar Melayu moden. 10 bilion ringgit Malaysia diperlukan untuk memajukan Kampung Baru. Kementerian Wilayah Persekutuan akan membangunkan Kampung Baru dan memerlukan dana sehingga 10 bilion ringgit Malaysia untuk membeli tanah daripada pemilik bagi menjadikannya penempatan moden dan bersepadu masyarakat Melayu di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Boleh kita saksikan antara rumah yang terdapat di kawasan persekitaran di Kampung Baru itu sangat ikonik dan juga bersejarah. Jadi lanjutannya boleh kita bacakan di halaman ke-12. Ini berkenaan dengan cerita yang sama juga, untuk memastikan pembangunan menyeluruh bukan secara runcit, 10 bilion diperlukan menurut menterinya. Khalid Abdul Samad berkata dana sebanyak itu diperlukan untuk membolehkan kementerian membangunkan Kampung Baru secara menyeluruh. Bagaimanapun, 10 bilion diperlukan dengan syarat seluruh pemilik tanah di Kampung Baru bersetuju menerima tunai sebagai rundingan pengambil alihan tanah milik mereka untuk dibangunkan pemaju yang akan dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pembangunan di situ menurutnya adalah masalahnya, iaitu satu saja, iaitu wang mencukupi untuk membeli seluruh tanah 250 ekar bersama dengan 100 hektar daripada pemilik. Kita ingin ia dibangunkan secara terancang, tersusun bersepadu mengikut satu pelan menyeluruh. Jadi ini baru di dalam konsep kajian sahaja, cadangan sahaja, dan akan mengkaji formula yang terbaik untuk merealisasikan perkara ini. Ya, dan kita tahu bahawa Kampung Baru itu sendiri banyak menyimpan sejarahnya, kan, hazanah cerita sejarah yang perlu kita sebarkan kepada generasi baharu. Baik, di Harian Metro kita akan kongsikan di halaman ke-10 dan juga ke-11. Ini berkenaan dengan bina dua menara tangki air, kontraktor terima bayaran RM77,300 selenggara kelengkapan rumah Najib. Seorang kontraktor memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahawa dia menerima bayaran sebanyak RM77,300 bagi membina dua menara tangki air dan membaiki pelbagai kerosakan di rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di Pekan Pahang pada 2014. Kontraktor terbabit namanya Daud Muhammad, 57 tahun, merupakan pengurus syarikat Syadilah Enterprise, berkata pada 2014 dia ada membuat sebut harga bagi membuat dua menara air setinggi dua tingkat dan tiga tingkat kepada penyelia rumah iaitu Zainuddin Abdul Aziz. Jadi selepas beliau mendapat lulusan, jadi mereka membuat kerja membina dan ia siap dalam tempoh 3 bulan berikutan musim hujan. Jadi kos membuat tangki ini adalah sebanyak RM67,000. Jadi banyaklah yang kos yang selainnya adalah untuk menyelenggara yang lain. Dan di halaman ke-11 sedikit, mungkin ini agak terpanggil juga, bukanlah, agak menarik juga. Cara Najib dicam bikin riuh dalam mahkamah. Sedikit petikan. Ada tu malu apa bosku. Itulah kata-kata seorang saksi ketika diminta mengesahkan sama ada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berada di dalam Dewan Mahkamah ketika prosiding di Mahkamah Tinggi. Jadi ini sedikit di halaman ke-10 juga ke-11 dikongsikan bagaimana sepanjang prosiding itu berjalan dan bagaimana saksi memberi kenyataan berkenaan dengan isu yang diusulkan ini. Jadi itu di Harian Metro. Menggunakan terma tu, malu apa bosku tu. Baik. Di mahkamah, okey. Itu di NST? Ya, di NST Plus saya akan bawakan satu perbincangan yang sangat menarik juga untuk kepentingan rakyat Malaysia terutamanya. Ini di halaman ke-7 dengan tajuknya Internet Link as Vital as Water and Power. Connectivity may become a requirement in residential office buildings, says Minister. The Communications and Multimedia Ministry has proposed that internet connectivity be listed under utilities, similar to water and electricity, as part of efforts to expand broadband penetration nationwide. Its Minister Gobin Singh Dio, who is spearheading the initiative, said internet connectivity could be considered a daily necessity in an age where it plays a pertinent role in development, specifically the economy. Ini berkenaan dengan perkara yang sedang dibangunkan di negara kita untuk memastikan keseluruhan kawasan mendapat
liputan rangkaian yang cepatlah kan, itu yang paling penting sekarang ni. Nanti lebih lanjut kita akan juga bicara berkenaan dengan 5G. Yeah. Malaysia juga bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama dengan YB Gobind Singh Dio. Mm-hmm. Jadi selepas ini? Ya, betul. Itu selepas ini. Sebelum kita nak menteri rehat seketika, kita nak bawakan satu lagi perkara. Ini akan berlangsung pada hujung bulan ini. Pada hujung minggu ini sebenarnya. Ini berkenaan dengan Jom Carnival Jom Heboh 2019 dah kembali. Tahun ini banyak kelainan dibawakan oleh TV3 untuk anda merasai pengalaman rakaman studio secara live di tapak KJH 2019. Jumpa artis. Membeli belah. Kita boleh tengok konsert, jumpa maskot animasi, boleh main e-games dan juga menang hadiah percuma. Semuanya ada nanti di Carnival Jom Heboh. Di lokasi pertama di tapak bulatan Bazar Arena Stadium Shah Alam pada 27 dan 28 April 2019 bermula jam 9 pagi. Jumpa kalian semua di sana. Baik, itu dia. Baik. Sebelum kita berehat, kita nak berkongsi dahulu. Ini satu bingkisan berkenaan dengan kedai kopi kampung. Kalau kita balik kampung, pastinya kalau ada peluang untuk bersarapan pagi, kita pastinya kalau orang-orang bandar ini akan mencari kedai kopi. Yang di kan? Tepi jalan tu kan? Yang disediakan oleh orang lain. Lama, betul? Kau punya. Ini di Tanjung Malim. Kita nak saksikan berkenaan dengan perkongsian ini. Saya pilih kopi saya sini ni sebab saya dah biasa duduk kan kawasan kampung kan. Rasa bestlah rasa dia semua. Saya selalu minum kopi pada waktu pagi breakfast. Selalunya saya breakfast kopi bersama dengan roti canai. Ramai yang melalui pekan kecil Tanjung Malim untuk ke utara mahupun selatan. Di samping menyimpan pelbagai sejarah, ia menjadi tumpuan penggemar makanan. Terletak bersebelahan stesen kereta api, Wonder Kopitiam antara persinggahan bagi penduduk sekitar daerah Mualim ini. Sinonim dengan budaya sarapan pagi di Malaysia, nasi lemak dan roti canai menjadi menu yang disulam dengan teh tarik atau kopi. Hampir 40 tahun, Bonda Kopitiam ini menjadi pilihan penduduk sekitar Tanjung Malim. Di samping makanannya, kopi juga menjadi daya tarikan mereka. Dapat saya rasakan aromanya dan ia memberi kesegaran kepada saya. Abang datang dengan isteri, Abang? Ya, isteri, anak-anak. Memang setiap minggu lah. Kita pun jom minum kopi, roti canai. Oh, ya. Dah ya. Berusia 55 tahun, Sabariah merupakan pembancuh air di warung ini sejak 3 tahun lalu. Dibuka 7 hari seminggu, rutin harian suri rumah ini bermula seawal jam 6 hingga 11 pagi. Menyukat serbuk kopi mengikut sukatan yang diminta oleh pelanggannya antara rahsia keenakan pancuhan kopi mereka. Berasal dari utara tanah air, pelajar jurusan animasi Universiti Perguruan Sultan Idris ini antara pelanggan tetap sejak 2 tahun lalu. Saya asal daripada Kedahan, memang selalu minum kopi. Selalu saya cari-cari ni tempat inilah, kawasan inilah yang elok. Rasa tradisional lah. Sebab dia lebih macam mana, pekat kau eloklah. Merupakan generasi kedua, Syahida antara 10 orang adik-beradik yang membantu ibunya di warung kopi mereka. Kedai biasa je, tapi memangnya daripada Bonda Kopitiam lah. Ya, tak ada warisan daripada apa, tapi kami buat daripada orang yang lama lah, orang lama yang buat. Ramai jugalah yang order kopi di sini. Yang cuba yang minum. Yang ada budak-budak pun dia sukalah kopi kat sini. Selepas merantau ke Kuala Lumpur, anak jati Tanjung Malim ini mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halamannya bagi memulakan perniagaan Bonda Kopitiam. Kopi kampung menjadi identiti minuman di sini. 2 minggu ramai. Tahulah dia proseslah sendiri. Dia jual kat pasar-pasar malam.
Saya tak tahulah apa nama dia punya ni. Saya beli je pasal kawan kan. Saya beli dengan dia je. Kopi Malaysia lah, bukan kopi ini. Kopi memang biji kopi dia proses. Memang dia jual. Ha, dia buat dekat rumah. Ahmad menitik beratkan keenakan rasa dan kebersihan sama ada makanan atau minuman. Bapa kepada dua orang anak ini turut menjadikan Bonda Kopitiam sebagai lokasi bersarapan di hujung minggu. Saya rasa yang paling sedap, roti dia lembut. Biasanya kalau family saya datang pun saya akan datang sini. Dia punya makanan roti canai ini sedap. Lepas tu dengan ada variety makanan lain seperti nasi lemak lah, bihun untuk anak-anak saya makan. Biasanya saya prefer sini. Biasanya saya ambil kopi ini waktu sarapan pagi lah. Selepas saya minum ni, saya rasa diri saya rasa macam fresh lah untuk menghadapi apa ni kehidupan harian. Kalau kopi ni biasanya makan dengan roti lah. Roti bakar ataupun roti, sekarang ni roti kukus pun ada orang buat kan. Sentiasa dipenuhi para pelanggan kerana keenakan kopi kegemaran. Mereka mempunyai pelbagai sebab dan alasan untuk menikmatinya. Sama ada dibancuh pekat, cair, kosong maupun bersusu, kopi adalah jawapan di sini. Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM Anjuran Permodalan Nasional Berhad PNB kembali lagi buat kali ke-20. Pemerintahan Maybank dalam Minggu Saham Amanah banyak memberi manfaat kepada bukan sahaja juga Maybank, juga kepada pelanggan-pelanggan kami. Kali ini Maybank ingin mempromosikan berkenaan dengan digital banking ataupun perbankan online. Baru-baru ini kami ada melancarkan produk terbaru kami. Pelanggan-pelanggan boleh membuka akaun secara online, tak perlu datang ke cawangan ataupun branch kami. Pelanggan-pelanggan juga boleh membuat pelaburan ataupun menambah pelaburan mereka dalam Amanah Sahab Putra daripada Maybank account ke akaun ASNB. Dan ketiganya, kami ingin melancarkan permohonan pinjaman atau pembiayaan ASB secara online dengan menggunakan mobile apps aplikasi. Kami juga memberi ikhmat nasihat kewangan secara percuma. Selain pada kewangan, kita juga ada menyediakan ikhmat nasihat berkenaan dengan perlindungan seperti insurans dan juga takaful. Mereka boleh mendapat ikhmat nasihat daripada pegawai akaun kami di sana. Kepada penonton MHI, terutama yang mereka tinggal di Sungai Petani atau kawasan-kawasan sekitarnya, kami harap datanglah ke tapak pameran Maybank, datang ke Maybank untuk memberi maklum balas kepada Maybank, dan kami juga akan sedia untuk memberi penerangan berkenaan dengan pinjaman, berkenaan dengan pelaburan dalam unit saham amanah dan untuk kepentingan semuanya. Kita jumpa di Sungai Petani. Bagi pengunjung bertuah, mereka berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik yang disediakan penganjur sempena MSAM di perkarangan Aman Jaya Mall Sungai Petani Kedah. Kembali bertemu di MHI dan kita masih memberikan anda khazanah ilmu berpanjangan. Dan kita juga ingin melihat tentang masa depan Malaysia dan antara lain dicorakkan oleh kejayaan pameran 5G Malaysia yang telah pun disempurnakan dengan jayanya mendapat sambutan yang cukup hebat. Dan saya akan bersama dengan YB Gobind Singh Dio, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Terima kasih YB. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi. Okey, baik. Dan kita melihat tadi saya sebutkan tentang kejayaan pameran 5G Malaysia yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sambutan begitu hebat sekali. Ada yang mengambil gambar membuat portret mereka di laman sosial tentang kenderaan tanpa pemandu dengan adanya kamera, radar, pelbagai teknologi yang canggih. Dan ini juga mungkin satu lagi cerminan bahawa kita sedang menuju satu era yang baru yang lebih hebat. Mungkin dapat YB komen sikit, silakan. Kita melaksanakan projek Rintis ini di Putrajaya dan Cyberjaya hari Khamis yang lalu dan ianya berlangsung untuk 4 hari sehingga hari Ahad. Kita lihat sambutan yang cukup baik oleh lapisan masyarakat dan kita dimaklumkan ada lebih kurang seramai 10,000
orang daripada pelbagai kalangan masyarakat yang hadir untuk sendiri melihat apakah sebenarnya teknologi 5G ini. Saya sering kali kata bahawa kalau kita sebut berkenaan dengan 5G, kita baca berkenaan dengan 5G, perbezaan yang ketara bila kita lihat sendiri sebenarnya setakat mana teknologi ini dapat membantu kita dalam kita mengangkat dan meningkatkan prestasi apa ini teknologi yang kita ada di Malaysia. Jadi kepada saya, kita lihat sambutan yang hangat, kita lihat ramai yang menunjuk minat kepada teknologi baru ini, dan saya yakin bahawa kita dapat berjaya dalam proses kita mengeluarkan dan mengguna teknologi 5G ini dalam masa depan. Ya, dan kita lihat peranannya bukan hanya terhad daripada satu industri saja, ia berkembang. Tadi ada yang contohkan mungkin dapat berlaku di trafik contohnya, diagnosis kesihatan. Jadi bagaimana melihat potensi dan juga kemajuan ini untuk diserapkan dalam industri Malaysia? Dan kepada saya, teknologi 5G ini mempunyai potensi yang sangat tinggi. Kalau kita lihat kepada aplikasi teknologi 5G, ianya terpakai kepada banyak jenis apa ini, banyak sektor industri. Ianya bukan setakat satu industri saja. Saya ambil contoh, umpamanya kita lihat pada projek ataupun di tapak pameran itu, kita ada syarikat-syarikat daripada pelbagai bidang yang menunjukkan bagaimana 5G ini boleh menguasakan dan memperkasakan industri mereka. Kita lihat bagaimana dari segi teknologi pengangkutan, bagaimana ianya boleh membantu kita secara real time, kita boleh menyukat kesesakan lalu lintas, dan dalam keadaan tersebut kita boleh apa ini we can control traffic, dan ini adalah satu perkara yang boleh memudahkan apa ini pengangkutan dan juga cara kita ini bergerak secara khususnya di ibu bandar, di mana kita lihat trafik ini menjadi isu yang besar. Selain daripada itu, kita lihat juga bila ada dicadangkan satu sistem di mana sekiranya ada kemalangan, maka kita dapat tahu menentukan tempat khusus kemalangan itu. Kita ada bidang teknologi drone, di mana drone dihantar ke tempat di situ dengan kamera-kamera yang canggih. Drone itu boleh melihat kepada keadaan apa ini kemalangan itu. Sekiranya ada sesiapa yang mengalami kecederaan, drone itu boleh juga melihat kepada kecederaan. Maklumat itu disalurkan terus kepada hospital yang berdekatan. Okay. Jadi kita di hospital, kita tahu sebenarnya mana berlaku kemalangan itu, apa jenis kecederaan, untuk kita memastikan bahawa ambulans itu boleh sampai ke tempat itu dengan cepat sekali. Dan juga bila ambulans itu ke tempat itu, jururawat-jururawat yang mengikut dan pergi ke tempat itu adalah jururawat yang boleh merawat jenis kecederaan yang kita lihat dalam kemalangan itu. So ini adalah satu hanya satu contoh di mana kita lihat bagaimana teknologi itu, kalau kita ini apa ini menggunakan teknologi yang baru ini, kita dapat menyelamatkan nyawa, kita juga dapat memastikan bahawa sekiranya ada berlaku satu kecemasan, maka bantuan itu akan sampai ke tempat itu dalam masa yang singkat. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang boleh apa ini membawa manfaat yang besar kepada kita dalam masa depan. Tapi itu satu contoh saja, ada banyak contoh lagi. Lihat pada yang di belakang ini pun banyak diberikan perincian ya, dalam aspek pendidikan, muzik, kesihatan dari WB sebutkan. Juga sebab ia satu sistem yang sangat integrated dan juga interaktif. Jadi apa mungkin cabaran yang dapat yang perlu kita tempuh untuk sampai ke mungkin meluaskan lagi rangkaian teknologi 5G ini? Dari segi rangkaian, kita dalam Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kita mempunyai satu plan strategik di mana kita lihat kepada infrastruktur sebagai palang yang paling utama dalam kita ini membangkitkan industri jalur lebar di Malaysia ataupun jalur lebar di Malaysia. Ya, saya setuju kita juga ada perkhidmatan 3G, 4G dan sebagainya yang perlu kita perkasakan. Ada banyak masalah, ada tempat di mana tidak ada konektiviti lagi. Kita sedang lihat kepada itu. Tapi plan kita ini menjurus kepada apa ini infrastruktur yang sedia ada. Tetapi dalam masa sama kita juga lihat kepada teknologi yang akan datang. Kerana kita di Malaysia ini mesti bersedia. Dan kita mesti menunjukkan kepada apa ini rakan-rakan di sekitar rantau kita dan juga seluruh dunia bahawa kita boleh apa ini, kita yakin bahawa di Malaysia ini kita boleh menjayakan teknologi 5G dan kita boleh menjadi satu hub di mana negara-negara lain boleh melihat kepada Malaysia sebagai contoh yang memulakan industri ini. Selain daripada itu, kita juga kena lihat kepada aspek pelaburan.
Dan saya rasa dalam masa yang akan datang, dunia ini memang menjadi satu dunia di mana teknologi adalah menjadi perkara yang diberi keutamaan. Sekiranya Malaysia mempunyai rangkaian yang kuat dan stabil khususnya untuk 5G, maka saya yakin bahawa kita akan dapat menarik pelaburan yang lebih daripada syarikat-syarikat di luar sana. Kerana bila mereka buat keputusan sama ada hendak melabur di sesebuah negara itu, satu perkara yang dilihat adalah sama ada negara itu ada konektiviti. Mereka akan lihat kepada aspek-aspek seperti ini, dan saya lihat 5G ini menjadi satu aspek yang penting yang boleh menjadi tarikan kepada pelaburan untuk negara ini. Itu dia. Jadi kesediaan pihak industri, mungkin juga pelibatan universiti dan sebagainya. Ya. Jadi dengan adanya lonjakan dana dan sebagainya. Jadi nampak ia satu potensi yang cukup menyerlah. Jadi apa lagi yang diperlukan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai? Mungkin kita ini berbicara dalam konteks urbanisasi, ya, untuk capai juga kepada kawasan di pinggir bandar ataupun ya, di luar bandar. Apa mungkin menuju ke arah itu, baby? Mungkin masa yang panjang itu diperlukan. Namun kesedaran ilmu dan juga pemahaman tentang 5G itu, apa mungkin usaha ke arah itu? Ya. Teknologi 5G ini akan terpakai kepada semua lapisan masyarakat, baik di dalam bandar, di luar bandar, kawasan terpencil dan sebagainya. Jadi kita kena lihat kepada aspek-aspek industri dari sudut tempat lokasi dia. So, kalau kita lihat kepada kawasan bandar, memang industri-industri dalam bandar itu berbeza daripada industri-industri yang kita ada di kawasan terpencil. Jadi kepada saya, apa yang penting adalah kita perlu memberikan maklumat yang cukup. Pendidikan adalah sangat penting. Kalau kita ada infrastruktur sahaja, itu bagus. Tetapi infrastruktur tanpa pendidikan dengan pengetahuan, maklumat bagaimana kita boleh menggunakan infrastruktur ini supaya taraf kehidupan kita ini boleh diperbaiki, dipertingkatkan. Maka infrastruktur itu tidak akan tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Jadi kepada saya, kerajaan mempunyai peranan yang sangat penting dan besar untuk kita membawa maklumat terperinci kepada semua lapisan masyarakat. Bagaimana sekiranya ada infrastruktur didirikan, bagaimana infrastruktur ini boleh digunakan untuk bidang perniagaan ataupun industri-industri di kawasan-kawasan tertentu. Dan ini adalah fokus kerajaan, dan itu adalah sebab atas mana kita mengadakan projek perintis ini. Kita mengadakan projek perintis ini untuk kita membawa kesedaran kepada masyarakat kita bahawa ini adalah hala tuju teknologi dalam masa depan. Kita perlu bersedia. Dalam masa sama, dalam 6 bulan ini, kita akan lihat kepada aspek-aspek berlainan, industri-industri berlainan, industri seperti mana saya sebut yang merentasi semua lapisan masyarakat. Dan saya harap bahawa kita dalam kerajaan boleh mewujudkan satu polisi di mana kita pastikan bahawa semua lapisan masyarakat dapat menggunakan 5G ini. Memang kita lihat kepada cara dalam mana kerajaan boleh memberikan mereka kita ini boleh meyakinkan mereka bahawa penggunaan teknologi ini akan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Kejayaan projek perintis mana? Mungkin siapa yang terlibat dan juga mungkin apa perkembangan yang dapat kita kongsikan kepada penonton? Ya, projek perintis ini yang kita adakan sekarang di Cyberjaya dan Putrajaya. Kita melihat kepada mereka yang boleh membekalkan infra. Kemudian kita melihat kepada golongan-golongan tertentu yang boleh menggunakan infra. Dan dari segi kerajaan, kita kena lihat kepada aspek-aspek insentif yang kita boleh menggunakan supaya kita dapat menggalakkan lebih ramai daripada masyarakat kita untuk menggunakan teknologi ini. Bila kita sebut berkenaan dengan insentif, kita kena faham bagaimana bagaimana teknologi ini bagaimana ia ini berkesan dan sebagainya. So kita kena buat kajian, dan kajian ini dalam 6 bulan adalah apa yang kita telah pun laksanakan di Putrajaya sekarang. Itu dia. Itu yang mungkin ada disebutkan sebagai test bed untuk teknologi 5G. Yes. Ya? Yes. Yeah. Yeah. Jadi kalau dalam bahasa yang mudah, apa yang dapat kita terangkan tentang test bed ini? Projek perintis. Okay. Yeah. Test bed itu merupakan satu projek di mana kita melaksanakan beberapa contoh pemeriksaan. Kita tengok apakah sebenarnya teknologi ini sekiranya diwujudkan di Malaysia, bagaimana kita hendak pastikan bahawa infrastruktur kita bersedia. Jadi kita melihat ada kerja usaha sama di antara saya dipahamkan lebih kurang 108 wakil-wakil daripada syarikat-syarikat yang lain, termasuk juga universiti dan sebagainya, di mana kita ini membawa bersama semua yang terlibat supaya kita dapat pandangan daripada mereka semua bagaimana kita boleh bantu dari segi kerajaan untuk menyediakan Malaysia untuk teknologi dan ekonomi baru dunia ini. Ya, satu usaha yang sangat sangat agresif. Kita perlu agresif kerana we have to be aggressive, we have to be confident, and we have to make sure that we are ready for the future. Jadi sayang kalau mungkin ada pihak yang tidak memanfaatkan apa yang telah diusahakan ini. Jadi dalam konteks yang lain, seperti kita melihat Cyberjaya itu akan betul-betul menghidupkan nadinya.
Sebab mungkin antara matlamat di Tubuh Kerajaan Sanjaya itu untuk mungkin satu ladang ilmu yang luas ya dengan teknologi. Jadi itu akan juga menjayakan lagi misi untuk hidupkan Cyberjaya sebagai pusat ataupun industri. Ya, ini adalah satu kesinambungan apa yang dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir dalam tahun 1996 di mana beliau ini membawa cadangan supaya kita adakan MSC. Dan ini bermula lebih daripada 20 tahun lalu. Dan kita lihat bahawa dalam 20 tahun yang lepas, banyak perubahan dari segi bagaimana teknologi itu digunakan. Dan kita tidak boleh lari dari kenyataan bahawa jalur lebar ini merupakan tunjang kepada kejayaan teknologi-teknologi pada hari ini. Dan saya rasa dalam masa depan, ia ini akan memainkan peranan yang lebih besar. Jadi kepada kita, kita ada pilihan. Kalau kita nak lihat dan tunggu, maka kita akan tunggu dan kita akan jauh ke belakangan. Tetapi saya dan kementerian kita, kita rasa kita perlu mengambil langkah ke depan. Kita perlu menunjukkan bahawa kita bukan saja bersedia, tetapi kita bersedia untuk mengambil risiko. Supaya kita dapat bersedia dan kita dapat mewujudkan satu sistem di mana bukan saja kerajaan tetapi masyarakat kita faham betapa pentingnya teknologi untuk masa depan dan kita semua dapat menggunakan dia untuk apa ini meningkatkan dan memperkasakan apa ini bukan saja kehidupan tapi industri-industri kita masing-masing. Dan ketika pameran, apa respon yang banyak YB terima daripada orang awam yang mungkin pertama kali berasa ini? Ramai yang tertarik, saya rasa ramai yang tertarik dengan kereta tanpa pemandu itu. Ya, okay. Bila saya apa ini melihat kereta itu, kita menaiki kereta itu bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, memang kita diberikan apa ini taklimat berkenaan dengan bagaimana ianya bergerak dan sebagainya. Kalau kita lihat, kita lihat daripada luar satu kereta, tetapi bila kita lihat teknologi yang digunakan supaya kereta itu dapat bergerak dengan sendiri tanpa ada masalah, sensor-sensor yang dipakainya apa ini dan sebagainya, ini merupakan satu kejayaan kepada saya, satu perkara yang luar biasa. Siapa yang sangka dalam 2-3 tahun yang lalu kita boleh lihat ini berlaku, mungkin dalam movies ya kita dapat lihat perkara ini, tetapi hari ini kita lihat kereta sebegini wujud di Putrajaya. Dan saya rasa kepada saya ini adalah satu perkara yang dilihat oleh jiran-jiran kita di rantau dan juga di seluruh dunia. Malaysia, apa ini, nama Malaysia dibawa sekali lagi ke depan dalam aspek teknologi, khususnya dalam bidang internet dan teknologi seperti mana dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam tahun 1996. Itu dia, kita menuju ke fasa baru ya. Kalau dulu mungkin kita gunakan banyak perkara yang sukar, kali ini mungkin hanya dengan drone dapat memantau peladangan kelapa sawit, lembu dan sebagainya. Sangat canggih. Dan juga akhir sekali, apa saranan YB kepada masyarakat atau penonton supaya menyahut kejayaan ini, sebab kita menuju hala tuju yang baru, Malaysia yang baru yang penuh dengan teknologi untuk kemajuan bersama. Silakan YB. Ya, saya harap bahawa semua dapat meneliti kepada betapa pentingnya aspek teknologi ini dan betapa bagaimana ianya akan menukar corak kita melaksanakan perniagaan kita, industri kita dalam masa depan. Ini adalah satu perkara yang harus kita semua ceburi, kita semua kena lihat secara positif. Kita perlu ada keyakinan pada diri kita. Saya sebut kerap kali, saya mengulangi sekali lagi, bila saya jumpa dengan kawan-kawan di luar dan masyarakat Malaysia, saya tengok bakat kita. We have huge potential. Malaysians. And I think kalau kita menggunakan teknologi ini untuk memperkasakan dan apa ini memberikan apa ini permulaan, sebagai permulaan untuk kita ini menjayakan industri-industri dan perniagaan, ianya mempunyai kesan yang besar kepada ekonomi kita. Ianya juga akan mempunyai kesan yang besar kepada bagaimana kita di Malaysia ini mencorak satu masyarakat yang bersedia untuk ekonomi masa depan, khususnya bila kita lihat kepada Industrial Revolution 4.0 yang kini melanda dunia. Jadi we have to take the lead dan kita boleh menunjukkan bahawa bukan saja kita boleh mendirikan infrastruktur yang boleh melaksanakan teknologi ini, tetapi kita boleh berjaya dalam semua aspek industri yang apa ini akan bergantung kepada teknologi ini dalam masa depan. Itu dia, ekosistem yang baik antara prasarana, modal insan dan juga teknologi dapat membangunkan semua aspek kecemerlangan Malaysia. Terima kasih sekali lagi untuk YB Gobind Singh Deo, Menteri Komunikasi dan Multimedia yang bersemangat optimis untuk menjayakan misi 5G ini untuk merangkumi segenap aspek industri dan kehidupan. Lagi terima kasih untuk YB. Sama-sama, terima kasih. Dan sebab ini kita akan kembali untuk berbincang tentang gaya yang mungkin melambangkan status, melambangkan impian. Selepas ini hanya di MHI Malaysia hari ini.
menjadi tumpuan penduduk sekitar. Rumah kontena ini juga sentiasa dikunjungi oleh orang luar. Terletak di Meru Klang, ia dihuni oleh sepasang suami isteri sejak tahun 2018. Berasal dari Taipei, Perak, Zaizul Azri Muhammad Mahayudin amat meminati seni bina yang berbeza daripada biasa. Seorang graduan Maktab Perguruan Ilmu Khas, dia telah mereka sendiri rumah ini. Mesra disapa Apik, dia telah membina rumah ini dengan hasil titik peluhnya sendiri. Walaupun dianggap pelik oleh orang ramai, guru berusia 36 tahun ini sentiasa mendapat sokongan daripada isterinya. Asalnya sebenarnya kita orang nak buat konsep yang macam Scandinavian, macam Nordic punya style, tapi costing dia tu tinggi. So berbincang dengan wife, kita orang nak buat yang lebih ekonomi dan terfikirlah idea nak buat rumah kontena ni sebenarnya. Jadi costing dia tu lebih murah dan lebih jimat. Dilengkapi satu bilik tidur, ruang rehat, ruang tamu, dapur dan satu bilik air, rumah kontena ini dihiasi mengikut tren terkini dekorasi dalaman. Mempunyai cita rasa tersendiri, Api dan isteri kerap kali bertolak ansur dalam memilih hiasan. Mendapat inspirasi dari luar negara, dia telah menyesuaikan idea dengan keadaan cuaca negara ini. Kita orang ni suka benda yang art, benda-benda seni ni, macam ni. So, rumah ini kita lebih berkonsepkan macam minimalis. Minimalis nak tiru overseas ni susah sebab banyak faktor yang mempengaruhi macam cuaca. So, kita just improvise je rumah ni macam rumah dekat luar negara, cuma kita ada tambahan-tambahan yang bersesuaian dengan kita punya cuaca lah. Sila. So, dia. Yang ini, saya tengok memang konsep dia macam ni. Memang konsep, memang kita buat konsep raw macam ni. Butter, cuma kita nak untuk ketahanan, kita ada sapukan dengan, kita panggil dia sealant. Diberi gelaran kotak teduh, rumah kontena ini menelan kos hampir RM120,000. Baik. Ramai yang berpendapat jika tinggal di rumah kontena seperti ini, kita akan berasa sangat panas. Tetapi apabila saya sendiri berada di dalam rumah ini, saya berasa sangat selesa. Dan saya difahamkan oleh Encik Zaizul, ya, bumbung dan juga sistem pengudaraan adalah elemen penting, ya, untuk memastikan keselesaan ketika tinggal di dalam rumah kontena seperti ini. So kalau macam saya sendiri nak buat rumah kontena ni, boleh juga lah. Setahun menetap di rumah kontena, Api dan isteri cukup selesa dengan gaya hidup sederhana. Meskipun agak rumit untuk dijaga, mereka mendapat kepuasan memiliki rumah unik ini. Wow, tu gaya juga tu. Mana nak benang ni? Itulah. Tu gaya. Satu, sini. Okay. Gaya juga tu rumah dalam kawasan perumahan tapi kontena kan? Dan hari ini kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan tadi kita cakap penting kegaya kepada seseorang ini kan, dan setiap orang pastinya ada gaya tersendiri. Betul. Yang mereka selesa kan, jadi membawa perwatakan kepribadian mereka juga. Jadi kita bawa beberapa perwatakan dan juga peribadi bersama dengan kita di studio ini untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan kepentingan gaya. Bersama dengan kita di sofa adalah kita ada Tasha Sheila. Yeay. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan kita ada Hazama. Yang sangat bergaya. Wow. Pagi ini. Memang kita bawakan khas kerana gayanya.
Azama, sihat kedua-duanya. Alhamdulillah sihat. Yeah. Okay. Dan kita nak bersama ini kalau orang fashion dengar namanya, ada gerun sikitlah kalau kita yang ada mata fashion dengar. Mak, betul tadi ke pun, kita pakai? Saya tunggu dia keluar dulu baru pakai baju ni. Sebab dia masuk-masuk je bilik saya dah tengok baju host dulu. Sesuai tak sesuai. Kita nak bersama dengan Fitri terlebih dahulu. Bukan Fitri lah orangnya. Fitri nak kenalkan. Silakan. Okey, tadi dia beri pesan kepada saya, ini undang-undang ya. Kalau baju jaket ni dalam ni mesti lebih cerah berbanding yang luar. Dia cakap macam tu tadi. Undang-undang dalam fashion. Benarkan Kak Zai ataupun Zaihani Muhammad Zain. Itu dia unik tersendiri, eksklusif apa lagi? Tak adalah, tak unik. Tak unik. Okey, jadi macam mana melihat hari inilah fashion yang 2019. Ya. Yeah. Fashion macam mana? Fashion kalau kita tengokkan pergerakan fashion. Okey. Kita akan kembali ke real fashion pada saya punya observation lah kan. Kalau kita tengokkan 20 tahun dulu, it's street fashion katanya. So everything is street, layering banyak-banyak. Tapi sekarang ni kita tengok perubahan tu dia bergerak towards real fashion. So kita kita sepatutnya designers, stylist sepatutnya bersedia untuk menerima perubahan ni. Tapi I don't know whether you faham atau tidak. Faham. Dengan banyak-banyak aksesoris ke layering ke tak payah. So dia sudah cukup design line tu sudah cukup solid je lah. Solid stand up. And a lot of labels pun kalau buat photo shoots dia akan pesan kena pakai the full look, tak boleh campur jenama. So ini adalah saya rasa macam kalau kita kata tanda-tanda kecil yang perubahan fashion kepada real fashion yang akan berlaku. Kita nanti ada kiamat. Baik, kita nak bersama dengan bincangan ini tiba-tiba menjadi sangat dalam. Itulah pasal. Okay. Saya terus berubah ni Kak Zai. Yes. Okey, mungkin bagi Hazamah dulu. Hazamah penyanyi kan. Jadi bermula dengan program reality dan sebagainya. Kita kadang kita orang biasa kita biasa pakai jeans, pakai t-shirt kan. Yeah. Itulah peribadi kita. Tapi bila kita dah menjadi artis dan sebagainya, macam mana Hazamah perlu menukar arah itu? Perlu ada gaya. Oh, bila Hazamah ini gaya Hazamah. Pada awal saya berada dalam industri ni memang saya agak lost terhadap fashion lah. Saya mencuba semua jenis pakaian. Masih lagi mencari sebab saya ni bukan orang yang pandai untuk bergaya. Saya cuma ada bakat nyanyian je. So saya cuma pakai apa yang saya selesa je. Dan saya rasa benda ni tidak over untuk saya. So saya pakai. So kalau macam benda-benda yang over tu saya akan pakai itu pun atas stylist punya arahan lah. Sebab kalau saya ni memang dari segi knowledge pasal fashion ni saya kadang-kadang ada tak rasa macam bila stylist kata oh you pakai ni macam ni tapi alah macam you rasa tak selesa. Dulu saya ada rasa benda ni tapi sekarang ni bila kita jadi public figure saya terima je cadangan orang. Right. Mungkin pandangan mata saya nampak lain. Tapi pandangan orang yang lebih berpengalaman tu dia nampak lain. So, tapi saya tahap keselesaan anda sendiri kalau mengikut pandangan orang tu mengikut cadangan. Saya alhamdulillah bersyukur kerana saya dapat badan yang tak berapa nak besar, tak apa nak kecil. So bila saya ni disarungkan apa-apa jenis fashion, alhamdulillah dia eloklah. Dia ngamlah. Itu je. Tapi saya knowledge memang kena harapkan orang lain. Itu yang tadi gaya sebenar kan? Yes. Real fashion tu, fashion sebenar. Tasha, bagaimana anda membezakan image selaku Tasha Sheila secara peribadi dan juga Tasha Sheila seorang selebriti? Soalan yang bagus. Tasha bila Tasha Sheila dan Natasha Sheila adalah orang yang berbeza. Bila Tasha pergi ke event, Tasha mengikut
keselesaan yang lebih gaya hidup Tasha, lifestyle Tasha, Tasha gayakan Tasha punya pemakaian Tasha mengikut event. Yeah. So kalau macam di rumah Tasha lebih selesa menjadi macam simple apa yang Tasha selesanya. Hmm. Tanpa sebarang makeup. Bagi Tasha fashion tu termasuk dalam kita punya makeup, rambut, aksesori, itu gaya hidup lifestyle fashion ya. Tapi kalau perempuan ni macam-macam mungkin fokus yang diberikan beli gaya ni sebab kena ada subang, rantai, bajunya, pemilihan kasut ke bagaimana? Itu adalah I akan pergi kepada jiwa kita. Kita first and foremost kita kena menghormati diri kita dulu. So maknanya bila you berjumpa dengan orang, bila you pergi kepada majlis apa-apa pun, you akan berinteraksi dengan orang. So the first and foremost yang you naknya adalah reaksi orang tu positif terhadap you. Maknanya reaction itu you want to have a favorable positive reaction bila you berinteraksi. So you kenalah berpakaian yang sempurna, yang cantik dipandang ke macam mana ke. Kalau dia nak buat image yang eksotik macam mana? Image tak kisah. Okay. Tapi dia juga berkait kepada protokol majlis. Okay. So kalaulah you berimage eksotik boleh, tapi tak bolehlah pakai baju kecai-kecai ke ataupun baju batik nak pergi apa namanya dinner ke, tak boleh. So you boleh eksotik tapi you kena juga subject to protokol majlis tu. Kalau formal tetap formal. So how do you translate exotic formal? Itu dia. Macam Tasha kan banyak hadiri red carpet semua kan? Yeah. Rasa macam mana nak memastikan daripada atas sampai bawah tu semua lengkap? Sebab kamera kadang-kadang zoom in, till up, till down kan? Jadi perempuan lah. Satu cabaran untuk perempuan lah sebab semuanya dipandang kan? Dari segi apa yang dipakai, cincin semua tu. Macam mana? Tasha banyak Google tengok dan Tasha ada ikut fashion sense Tasha sendiri. Selalunya yang pergi ke event ke, Tasha selalu bagi dengan designer Tasha punya idea. Sebab Tasha rasa setiap apa yang Tasha pakai kena Tasha selesa dengan apa yang Tasha bawa. Sebab kalau pembawakan Tasha tak selesa, Tasha takkan, kita tak boleh nak memberi vibe yang bagus kepada majlis itu. So dia kena, kita sendiri ada kena fashion sense kita. I agree with you. Macam nak tambah ilmu tu? Banyakkan membaca, banyakkan melihat ada magazine. Pasukan fashion sendiri ke? Tasha daripada kecil memang minat fashion. So daripada Tasha habis sekolah pun Tasha banyak kerja dengan retail lines. Kita ada dua subjek yang sangat berbeza kat sini. Hazama, kalau misalnya nak beli belah baju dan sebagainya, apa yang paling mencabar macam baju nak beli apa yang sebenarnya paling susah? Nak beli baju dengan seluar lah. Sebab saya ni kulit jenis colour yang macam ni. So kalau kita salah pilih colour, tak jadi apa. Walaupun jenama tu mahal kita beli, tak jadi apa. So kadang-kadang benda tu, satu lagi saya punya saiz rangka, saya punya bahu. Bahu saya tak berapa nak lebar sangat. So ada, walaupun saya dah pakai saiz S, tapi dia still longgar lagi. So kadang-kadang saya kena betul-betul pilih jenama yang betul untuk saya dapatkan saiz yang sesuai untuk saya punya badan. Kalau tidak, saya akan nampak, kalau saya pakai baju, saya akan nampak kurus. So itu problem saya. Mungkin kita boleh tanya pengulas fashion Zahani. Mungkin kalau kata Hazama kata kulitnya tak takut tak sesuai dengan baju warna apa bagaimana kulit. I tak agree because kita dilahirkan dalam warna neutral. Warna kita adalah warna neutral. Tuhan tak lahirkan kita dalam warna kulit warna hijau ke biru ke merah, tak. Browns, greys, itu adalah warna neutral, warna yang boleh ambil apa warna sekalipun. Tak kisah? Ya. Saya boleh ni warna pink. Boleh. Tapi dia ada pink dia. Dia ada warm pink, cool pink. Dusty pink. You know, so which pink? But you can wear pink. You can wear any color. Jadi mungkin ini yang bawa kepada persoalan seterusnya, Kak Zai. Kita, pemahaman kita pink adalah pink kan? Betul. Sampai ke pengulas yang mendalami ni, tahulah, Petri pun tahu ada dusty pink. Jadi apa maksud mangsa fashion? Kadang dia memang, dia yakin dia memang esotik apa semua, tapi mangsa fashion macam mana? Mangsa fashion tu macam apa, I would add apa yang Tasha cakap tadi kan. Bila you tak tahu langsung about fashion and you menyerahkan kepada stylist 100% ataupun you tak ada fashion sense tapi asalkan mahal you beli, you pakai semua top to toe, that is
mangsa fashion. So you sebenarnya fashion ni tak semestinya mahal. You know, it's how you put together. Helaian-helaian tu macam mana you tak put together pieces tu, warna tu dan dilengkapkan macam mana. So tak semestinya all mesti branded ataupun semua apa nama ni ataupun semua macam setengah artis lah saya perhatikan, tapi bukan you, bukan you. Sama. So dia meletakkan tugas tu 100% kepada stylist. Saya tak setuju. So itu menjadi you menjadi hamba. So sebagai artis, sebagai public figure ke apa ke, you kena ada fashion sense juga. So you kena tahu apa looks good on you. Tapi janganlah kata this is not me, this is not you. Susah juga lah kan. Tapi kita ambil jalan tengah lah, maknanya you kena juga ada keberanian untuk mencuba mungkin a new proportion baru ke, bentuk baru ke, you kena ada. Cuma asalkan pakaian tu, look tu, style tu tidak menenggelam personality you. Tasha macam nak tambah sangat, macam sangat bersetuju dengan situasi sebegini. Mungkin marah awak. Tak, okey. Mungkin ada pengalaman yang ingin dikongsikan juga berkenaan dengan nasihat yang diberikan oleh stylist anda, juga ada pendapat anda sendiri. Mungkin ada percanggahan situasi sebegitu. So far Tasha tak banyak sangat ambil stylist yang Tasha sendiri. Lama Tasha pergi event, Tasha sendiri. Tasha tak suka yang berlebih-lebihan. As long ada nampak, kalau kita macam pakai earring tak besar ke apa, kita tengok kesesuaian lah. So banyakkan bagi Tasha, kita sebagai selebriti ke apa, banyakkan tengok magazine, part about fashion. So kita at least ada ilmu kan. Kalau macam tak ada ilmu dalam fashion, kita nak bawa diri ke majlis tu, nanti kita rasa jadi macam kosonglah. Azamah macam terasa sangat je, macam terasa. Bagi Tasha, Azamah dia ada satu fashion yang kalau kita perform, dia ternampak kan dia punya aura Azamah baju. Bagi saya fashion, bagi saya lah, saya punya method of fashion is attitude. Macam mana kita menggayakan baju itu. Kalau kita macam contoh, kalau kita pakai suit ada etika dia. Ketika kalau kita pakai baju Melayu ada etika dia. So bagi saya personality kita yang akan menolak fashion tu, kalau tak kira walaupun kita pakai baju singlet pun. Kalau benda tu, kalau personality kita tu Tapi kalau awak pakai singlet ke majlis yang formal, itu salah. Tapi tengoklah, itu kalau saya cakap pasal photoshoot. Ayolah. Okey, kejap. Kita nak tunjuk gambar sama sebab dia cakap dia tadi. Ini gaya-gaya rambut. Adakah Azama ada antara insan yang betul-betul meneliti tentang rambut itu penting? Bagi saya, rambut pentinglah. Rambut tu penting sebab rambut tu yang akan, bagi saya fashion bermula kat rambut. Rambut tu yang akan menentukan apa yang kita akan pakai. Rambut ni macam rambut ni. Yang ini saya masa ni kalau cerita pasal mangsa tu, saya mangsa. Itu bukan idea sendiri. Itu bukan. Rambut. Kalau saya punya idea, saya zaman tu zaman orang nak luruskan rambut. Bila saya kena ni, saya macam kita tengah ada dalam program. So kita tak boleh komplain. Sebab macam muzik sendiri adakah pengaruhi gaya anda berpakaian? Mungkin sebab muzik ada. Sebab tu saya cakap tadi, rambut. Macam saya, rambut akan menentukan apa yang kita pakai dan apa yang akan kita, macam saya sebagai penyanyi, apa yang kita akan keluarkan dari segi kita punya. Tapi rambut tu perwatakan you. Part of your perwatakan is rambut. Yalah, itu yang akan perwatakan tu yang akan menentukan apa yang kita akan pakai. Sebab kalau macam contoh perwatakan saya macam ni, tiba-tiba saya pakai sesuatu benda yang tidak kena dengan perwatakan saya, benda pun akan nampak janggal juga. Bergaduh. Orang cakap dia ni trying too hard lah. So saya kena pakai benda yang sesuai dengan saya punya perwatakan. Yes. Tasha, lakonan sebagai seorang pelakon, lakonan terbaru juga watak antagonis. Selalu juga kita lihat melakukan watak antagonis. Mungkin kerana gaya yang dipamerkan, mereka memberikan watak-watak sedemikian? Tasha tak rasa macam tu. Sebab mungkin para penerbit atau pengarah, dia nampak Tasha lebih ke arah watak antagonis. Dan peminat lebih suka. Tasha mendapat komen ramai bila antagonis, diorang suka. Tasha rasa diorang menilai daripada bakat, bukan daripada gaya pemakaian. Anda tak rasa tu faktor kenapa? Sebab Tasha juga pernah sakit kanser kan? Pernah. Ramatan. Cerita apa tu?
Ramadan terakhir. Ramadan terakhir Tasha pernah pernah jadi watak bisu, pernah watak pekak. So ada juga, cuma orang lebih menonjol watak Tasha dalam antagonis. Nak tanya juga Zaihani, bagaimana kita sebenarnya bukan saja personality lah, tetapi kita sebagai orang biasa kan. Kadang-kadang kita nak mencuba fashion tetapi kadang-kadang kita rasa macam adakah kita sesuai dari segi rambutnya, bentuk mukanya. You kena cuba. You tak boleh kata nanti kalau jadi mangsa macam mana? Ya, kalau rambut dia akan panjang. Kalau salah potong dia akan panjang. You know? So you kena cuba. Sama juga dengan pakaian, you kena cuba dulu whether it looks good on you ke tidak. You know? Warna. Kena cuba. Kena cuba. Banyak, kena banyak saya baca, kan, saya nak fashionnya ada statement. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksud macam mana? Fashion statement. Yang fashion statement yang memberi kenyataan. Fashion statement tu ada, bila keterampilan you tu agak strong, so you memberi satu statement macam wow, apa nama ni, orangnya, the impact orang tengok you tu sebagai macam oh, orang ni macam apa nama ni, very independent lah, itulah. That is a statement. Tapi fashion statement tu apa nama ni, apabila you mengenakan sesuatu yang yang kena lah. Sebagai fashion intellectual kan, kalau sekarang ni sebut tentang personality Malaysia, siapa yang anda rasa betul-betul ada aura fashion yang kuat? Kalau dulu kita biasa dengan Camelia, semua kan? I think she is still. Camelia is, Dia fashion ni, style ni ada juga kena mengena dengan tenaga kita, energy kita, you know. So kita kena consistent. Maknanya walaupun sebagai artis ke, tapi you kena tunjuk realitinya you ni siapa, the real you. So maknanya menerusi pakaian, styling tu kena consistent. Bukan kata hari ini pakai baju macam Cinderella, besok pakai baju ini. Jadi itu bukan style, okay? Itu bukan style, itu kostum. So that's why, like Tasha says, kita kena ada juga fashion sense, so that you, kalau you mengambil service stylist pun, you boleh direct stylist tu you nak apa. So consistency is the key. You know, you should always appear apa nama ni, well dressed satu, tapi you kena appear kena dengan perwatakan you. Macam Tasha sendiri. Ini apa simboliknya? Tak ada simbol apa. Just me. Inilah perwatakan. Inilah Zaihani Mamak Zain. Ada segelintir. Ada segelintir meletakkan bahawa Tasha Sheila ni bawa image seksi. Memang kena cakap macam tu. Yalah, menggambarkan kan seksi itu. So kena macam seksi. Jadi bagaimana Tasha melihat, sebab kadang-kadang orang tu makan biasa je, tapi memang dia dilahirkan, oh dia ni nampak muka seksi. Gerak tubuhnya seksi. Jadi bagaimana Tasha Sheila ni? Pandangan setiap orang berbeza mengenai apa itu seksi. Seksi itu subjektif. Ada orang nampak pakai baju kurung pun dia cakap seksi. Subjektif. So Tasha mengambil benda yang positif. As long as kita yang membawa pakaian tu kita selesa, it's okay. Orang boleh kata seksi ke tak elok, tapi macam mana you carry benda tu. Jadi itu saja tu. Hazamah sendiri sekarang selepas dah beberapa tahun di industri. Kita tak nak cakap Hazamah seksi, ya, bukan soalan dia. Tapi Hazamah kalau stage memang on point. Dia bawa karakter lagu kan. Jadi anda memang akan terus dan selesa sebegitu mengikut karakter lagu, perwatakan persembahan. Tengok masa ketika itu lagu, muzik macam mana. Kalau sekiranya muzik tu perlu saya untuk berfashion, saya pasti berfashion sebab kerja saya sebagai penyanyi bukan saja menghiburkan orang. Kita ni kena sebenarnya betul juga Kak Zah cakap, sebab kita ni public figure, kena jadi ikon fashion. Kita yang akan memperkenalkan kepada masyarakat apa yang patut dipakai. So jika sekiranya belakang akan datang, saya perlu untuk berfashion untuk maintain dalam industri ni, untuk kita jadikan ni untuk orang lain. So saya pastilah. Lepas berkahwin, isteri banyak main peranan untuk fashion. Yes. Dia banyak tegur apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. So kat situ juga yang membantu saya untuk memilih apa yang lebih sesuai untuk saya pakai sekarang. Sebab dulu kita tak ada orang yang betul-betul rapat nyanyi-nyanyi tu. So kita beli apa yang kita sukalah. So kita tak ada pengalaman, so banyak benda yang salah lah kita beli dulu-dulu. Okay, terima kasih kepada Tasha dan juga Hazamah atas perkongsian ini.
dan juga Zahani. Mungkin satu lah sikit. Macam Malaysia ni kan suhu panas. Yes. Kadang kita tengok macam kita banyak terpengaruh dengan fashion-fashion luar negara. Yes. Cantiknya dia pakai begini, begini, begini. Tapi bila di Malaysia, kita tak pakai alamak, nak keluar pakai material macam ni. Oh, material dan sebagainya. You know what? I coach beberapa design kan. I kata kalau you all suka sangat pakai macam trench coat whatever ke nak layer ke, you boleh introducekan helaian itu ke dalam pakaian kita. Tetapi make sure kain tu sesuai. Material tu. I pernah jumpa designer Julian McDonald masa dia datang ke KL dulu. Dia pakai satu suit lelaki tapi kain voile. And that is a summer suit by Christian Dior. So kalau kita nak macam sana kan nak layerkan pakai jaket ke pakai truk ke. Boleh introducekan ke dalam culture kita tapi make sure kain tu sesuai any pace. Tapi kenapa dia orang buat aja trench coat kain tebal. Itu hashtag. Tak faham. Tu pakai kau yang panas. Panas sendiri pun panas. Terima kasih banyak Gaza. Tasha Zila ada sesuatu yang ingin dibawakan berkenaan dengan drama terbaru sekarang ini. Okey, Tasha ingin kepada yang menonton, jangan lupa saksikan Kamar Kamaria di slot Akasia 7 malam sampai pukul 8 malam, Isnin hingga Jumaat. Di situ. Okey. Wataknya Tasha sebagai Sally dan ramai lagi artis-artis yang tu, Nabila Huda, Fiz Fairoz, ramai lagi. Okay. So support drama Kamar Kamaria. Yeah. Terima kasih sekali lagi Tasha, Kak Zai, Azamah belum boleh terima kasih lagi. Jangan angguk lagi. Nak tengok nanti gaya seterusnya. Ketika menyanyikan lagu yang terbaru, kita nak berehat seketika. Selepas ini bersama dengan siapa? Azamah. Sering buat kau tertawa, gembira, bahagia. Apa benarkah cinta ada pada diriku yang sering buat kau menyayangiku? Kau beri segalanya.
Selamat. Lama tak jumpa. Selamat datang. Tadi bukan baru jumpa. Okey. Tadi duduk. Itu lagu terbaru, Peneman. Ya, lagu terbaru Peneman. Ya. Kira tahun yang produktif, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita mau cakap apa kata lagu ni mendayu, mendayu dia. Dia macam pemula sukan. begitu. Ada vibes. Salah karakter. Ada vibes kurelakan jiwa macam lagu ni. Yeah. Itu pasal saya pilih lagu ni untuk jadi saya singer sebab sebelum ni saya ada keluarkan lagu-lagu yang catchy, rancak untuk saya nak susun saya punya repertoire. Tapi peminat lebih nakkan saya menyanyikan lagu-lagu yang bergenre macam ni. So saya tiba terjumpa pula lagu yang macam ni. So saya terus ambil lagu. Makanan akhirnya. Yelah tu, lebih kurang macam itulah. Siapa yang mencipta lagu ni? Mencipta lah Time Spider, lirik pun Time Spider juga. Betul lah. Kena lah alurnya sebegitu. Mungkin mana yang datang dulu, awak mencari lagu ke atau lagu ni yang datang kepada awak? Okey, sebenarnya lagu ni kalau ikutkan bukan saya punya lagu. Lagu ni lagu memang abang Tam memang nak buat lagu ni bagi lagu single dia. Untuk dia nyanyi. Untuk dia nyanyi, tapi saya ni datang itu hari cakap bang, hari ni saya macam bosan abang, rasa macam nak try nyanyi, nak praktis-praktis. Abang ada tak lagu apa-apa yang saya boleh buat demo lah. Okay. Saya jadi buat lah, saya offer dia untuk nyanyikan demo. Lagu sendiri. So saya nyanyi-nyanyi, lepas tu dia macam dia bagi saya rekaman tu, saya balik, saya dengar. Perasan lah dengar lagu. Lagi dengar, saya rasa macam okey lah. Kena lah. So saya pergi dengar lah orang-orang dekat-dekat, okey tak lagu ni untuk jadi next single. So bila saya dah survey, tolak timbang, saya proceed untuk ambil lagu ni jadi saya punya. Apa kata Tam Spider pula? Mula-mula dia tak bagi. Tapi puas jugalah kita bodek kan, hari-hari datang. Bodek eh? Bodek. Kena cuik-cuik, belanja kasih sayang sikit. So ending dia pun rasa macam, okey lah mah, jodoh lagu tapi, ni dekat saya. Walaupun Hazama kata ini adalah makanan Hazama kan, tanggungjawab sebagai seorang artis tu, memang suara dah ada. Tapi untuk menyampaikan bahawa maksud tu sampai terus ke hati pendengar tu macam lagu Peneman ni kan, benda tu sampai, itu mungkin satu cabaran buat anda. Sebab tu saya memilih lirik yang saya faham. Sebab sebelum saya nak menyanyikan sebuah lagu, saya mesti kena faham penceritaan tu. Bila kita faham penceritaan tu, baru kita tahu macam mana kita nak melontarkan feel tu. Macam okay, note melodi memang dia diberikan. So kalau kita faham lagi cerita tu, so kita boleh menyebut sebenarnya yang membezakan sebutan. Mungkin ada setengah-setengah penyanyi yang tak apa nak sampai sangat dia punya rasa tu, mungkin sebab kita tak berapa jelas apa benda yang dia sebut. So apa yang saya belajar, orang kata yang paling penting sekali dalam nyanyi adalah sebutan. So bila saya dah faham sebutan, saya dah faham maknanya. So bila kita melontarkan sesuatu dengan bermaksud, so makanya benda tu jadi lagu. Itu dia. Sebab sebenarnya ada lagu-lagu dia walaupun lagu catchy, tapi saya rasa dalam sehari radio pasang lebih 20 kali ya. Macam lagu Malaikat, Beli Pulara kan, aku yang sebenar. Jadi baru ini berduet dengan Norin ya. Yes. Okey. Percayakan hati. Maksudnya ada juga sekarang ni pun yang dalam muzik sekarang lagu apa? Tunggu aku datang. Ke banyaklah produktif kan. Alhamdulillah lagu tu lagu tahun lepas, tapi dia lagu Tunggu Aku Datang tu dia punya penerimaan macam Relakan Jiwa. So Relakan Jiwa setahun selepas keluar baru dia popular. So lagu Tunggu Aku Datang ni pun sama, selepas tahun keluar baru orang nak tahu yang saya dah keluar lagu tu. Tapi Peneman ni macam dia terus masuk saja. Alhamdulillah lah. Mana yang datang dulu ni, macam tahun lepas lebih banyak kepada berlakon. Yes, sebenarnya tahun lepas saya memang banyak berlakon sehingga kan saya memang saya punya bilangannya saya relax sekejap. Bila relax tu, itu yang banyak benda terlepas tu, jadi kita punya timing jadi tak betul lah. So tahun ni saya fokus balik bidang muzik, sebab tu yang kita agak solid sikit lah. Dan tahun sekarang ni banyak penyanyi baru lelaki kan, macam dalam 5 persaingan tu. Dulu anda kategori BBNU betul? Kan, sekarang anda kategori senior ataupun otai lah juga kan. Jadi macam mana nak bersaing, persaingan terlalu kompetitif? Saya, masa awal-awal saya masuk dalam industri ni, saya mungkin ada sifat nak bersaing tu. Tapi bila saya dah lama, saya rasa tak perlu bersaing kot. So kita cuma buat kerja je, orang dah tahu saya boleh, saya capability saya untuk menyanyi kalau so apa kita nak bersaing. So saya cuma mengalu-alukan kedatangan adik-adik saya yang baru nak masuk jadi penyanyi, sebab kalau dulu orang melihat, masyarakat melihat bidang muzik ni bidang yang tidak ada masa depan. Tapi bila kemunculan adik-adik yang baru nak masuk daripada
diorang berjaya dan family pun support, masyarakat pun support. Saya, kita kat sini kita nampak bidang muzik tu dah lebih banyak positif banding dulu-dulu orang nampak negatif. Anda adalah Hazamah lah ya. InsyaAllah kita doakan ya. Terima kasih. Antara artis yang berjadi temubual selama setengah jam di Malaysia. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Malaysia yang buat saya hari ini. Kalau misalnya tak jumpa Ramadan nanti, selamat. Selamat berpuasa lah. Sama lah pada anda penonton Malaysia. Selamat berpuasa kalau tak ada jumpa. Ada lagu raya kata ni? Tengah nak fikir-fikir, boh dia apa idea lah sekarang ni. Oh, malam kan saya buat. Lagu puasa dululah. Lirik kita dah jumpa dah. Dah jumpa. Kalau best sekali lagi. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada yang menonton. Untuk lagu penemani insyaAllah. Murahkan rezeki. Amin. Baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami sejak jam 8 pagi tadi. Tak kisahlah gaya ke tak gaya ke, tapi yang pentingnya hormati diri anda sendiri. Sebelum orang lain menghormati diri anda. Yang penting ada gaya. Fashion adalah roh. Jumpa lagi. Itu dia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.